Kembali lagi di channel Wisata bareng Arifandi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ini adalah penampakan halte Duku Atas 1 yang kini sudah beroperasi melayani penumpang bus Transjakarta. Halte ini sempat ditutup sementara karena direvitalisasi. Sekarang sudah dibuka. Dan kesan pertama melihat wajah baru halte Duku Atas ini. Wow, keren ya teman-teman jika dibandingkan yang sebelumnya. Saya suka banget dengan desain di dalam halte, terutama pada langit-langitnya yang kanan kiri pilar dan di atasnya bentuk melengkung. Jatuhnya jadi nggak kelihatan kaku, warnanya juga putih, bersih, dan segar. Ini kelihatannya modern tapi ada sentuhan klasiknya, sedikit bernuansa bangunan zaman kolonial. Karena ini tergolong masih baru dibuka, di sini kita lihat masih ada pekerjaan dalam penyempurnaan halte. Nah, di sini adalah fasilitas tangga manual dan eskalator, karena bangunan halte terdiri dari 2 lantai. Dan untuk sementara eskalator masih belum berfungsi, tapi yang penting sudah ada fasilitas eskalatornya teman-teman. Sebelum kita naik ke lantai 2, kita akan cek dan recheck juga ya sampai ke ujung lantai bawah ini. Terdapat apa saja di ujungnya? Halte ini dilengkapi dengan tabung alat pemadam kebakaran. Dan di sebelah kiri berwarna coklat ini adalah ruang server. Dilanjutkan ada ruang locker. Ruang locker ini kemungkinan untuk pegawai-pegawai di sini. Dan yang cukup penting adalah fasilitas toilet bagi kaum disabilitas yang letaknya ada di lantai bawah ini. Dan ini kita sudah sampai di ujung halte ya teman-teman. Pemandangan dari sini lumayan keren. Ini adalah Jalan Sudirman yang menuju ke arah Blok M. Baiklah, kita lanjut naik ke atas halte melalui tangga manual. Kita akan eksplor di bagian atas kira-kira penampakannya seperti apa dan terdapat fasilitas apa saja. Sekali lagi, eskalator ini memang belum berfungsi. Ya lumayan juga ya naik tangga seperti ini teman-teman. Ketika sampai di atas, kita langsung dihadapkan sebuah ruang terbuka, sebuah balkon terbuka tanpa atap, dengan latar pemandangan yang keren. Ini adalah anjungan pandang yang biasa dipakai sebagai spot untuk berfoto-foto dan menikmati pemandangan kota, jalanan, dan gedung-gedung di sekitarnya. Nah, buat teman-teman yang hobi foto selfie, ini ada spot foto yang baru lagi di halte Duku Atas 1 ini, yang letaknya ada di lantai 2. Nanti teman-teman bisa datang ke sini untuk eksis. Kalau kita perhatikan lantainya, di lantai 1 maupun di lantai 2, terdapat guiding block bagi penyandang disabilitas. Dan di lantai 2 dilengkapi berbagai fasilitas, seperti musola dan toilet, ada di bagian ini. Nah, ini adalah toilet pria. Mumpung nggak ada orang di dalam, kita coba lihat sebentar ya ke dalam. Toilet pria ini keramiknya putih dan bersih. Saya rasa toilet wanita juga nggak jauh beda ya bentuknya dengan toilet pria. Semoga saja fasilitas ini tetap terjaga kebersihannya dan tetap terawat.
Dan ini adalah bagian area komersial. Terdapat sekat-sekat ruangan yang nantinya diperuntukkan menjual makanan dan minuman, serta hal-hal lain yang biasa dibutuhkan oleh para penumpang bus. Tapi harap maklum ya teman-teman, karena halte ini baru dibuka, jadi belum ada yang jualan. Dan bagian ini kelihatan masih unfinished. Kalau kita perhatikan di sini, masih ada para pekerja yang lagi mengerjakan finishing halte ini. Untuk area lantai 2 tergolong cukup luas. Ini adalah gate tap in dan tap out kartu bagi penumpang. Akses keluar masuk halte ternyata letaknya ada di lantai 2, di mana untuk masuk ke sini kita harus melalui JPO. Nah, seperti ini ya teman-teman, JPO Duku Atas kalau dilihat dari sini. Untuk sementara JPO ini belum terhubung dengan halte Duku Atas 2 yang letaknya dekat gedung kembar Landmark karena halte di sana belum selesai direvitalisasi. Selesai mereview lantai 2, kita turun ke lantai 1 melalui tangga manual. Kita akan lihat lagi lebih detail area yang diperuntukkan penumpang naik turun bus Transjakarta. Secara keseluruhan bisa saya katakan, halte Duku Atas ini teman-teman, keren sekali. Area naik turun bus lega dan juga lumayan luas. Warnanya netral, putih, keren, dan desainnya juga bagus. Serta halte Duku Atas 1 ini terasa fungsional, di mana lantai 2 nggak cuma buat foto-foto saja, tapi berisi fasilitas-fasilitas penunjang, tempat orang berlalu-lalang, dan keluar masuk halte juga ada di lantai 2. Dan yang saya suka adalah fasilitas JPO tetap ada, tidak dihilangkan. Karena menurut saya, JPO itu lebih nyaman dan aman dibandingkan Pelikan Crossing. Yang masih tertutup ini adalah area bagi lift prioritas, tapi sayang sekali lift ini masih belum berfungsi, jadi kita tunggu saja ya. Demikianlah teman-teman review tentang wajah baru halte Duku Atas 1 yang kini sudah selesai direvitalisasi dan sudah beroperasi. Sebelum mengakhiri video ini, seperti biasa, bagi yang baru pertama kali nonton video di channel saya ucapkan salam kenal. Semoga saja suka dengan konten-konten di channel ini. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jika teman-teman suka dengan konten ini, silakan di like, di share link videonya, dan berikan tanggapan atau saran di kolom komentar. Serta tonton juga ya video-video lainnya yang ada di channel ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan dan atensi teman-teman semua. Sampai berjumpa di video berikutnya, dan bye-bye.